Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kolam yang sudah kita running beberapa hari ini. Ini koinya yang sedang di karantina karena proses kolamnya lagi di servis kemarin, sembernya yang udah memadai yang kemarin. Ini bisa kalian lihat airnya sudah mulai jernih, dan ini saya kolamnya sudah jernih, sudah mulai menyortir ikan koinya dan menambahkan volume air yang ada di bekas kolam penampungan yang sementara tadi. Ini kita nambah air. Ini kolamnya sudah lumayan jernih. Nah, saya menambahkan beberapa media filter di sini, antara lainnya berupa jaring nelayan, kemudian batu dan juga spon. Ini saya lagi nambahin airnya biar lebih bagus. Semoga koinnya sehat lagi. Ini waterfallnya tidak kita fungsikan karena volume dari mesin pompanya kurang besar, dan kemarin telah kita coba memakai mesin yang besar itu normal semua. Ini jatuhan air terjunnya kurang bagus, nanti kita akan coba memperbaiki. Sudah kita tambahin air yang dari sini, mungkin airnya agak butek, cuman insya Allah nanti kalau enggak siang sore air ini nanti akan bening. Ini jadi kolam awalnya sistem sirkulasi dan chambernya itu kurang maksimal atau enggak ada, jadi kita bikinkan media chambernya seperti ini kolamnya. Ini nanti kita tambahin kendi lagi satu di sebelah sana biar lebih bagus lagi tampilannya. Oke, ini kolam penampakannya. Kita sudah cetak juga daging kayunya di situ biar kelihatan jauh lebih bersih kolamnya dan lebih nyaman untuk nongkrong-nongkrong di sini. Dan pipanya ini timbul-timbul ya, karena ini kita cuma renovasi, nambah kendi, kasih bagus sirkulasi air terjunnya. Ini tadinya enggak bagus, kalau mau ngebobok-ngebobok agak repot, jadi kita sistemkan seperti ini aja. Oke, sekian dulu.